Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar Doni P. Juwono memprediksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melandai pada 2019 di kisaran 5,3 hingga 5,7%. Hal tersebut karena menurunnya sektor ekspor Jawa Barat. Pencanangan pariwisata sebagai solusi permasalahan ekonomi Jabar diprediksi baru akan ada dampaknya di tahun 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencanangkan pariwisata sebagai solusi permasalahan ekonomi Jabar. Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia Jawa Barat Rabu sore. Untuk menunjang hal tersebut, dirinya memberikan berbagai kemudahan transportasi, diantaranya dengan rencana pembangunan jalur kereta api di Jabar Selatan, serta jalur kereta api Cibatu-Garut, Banjar-Pangandaran, hingga Bandung-Ciwidey. Selain itu, tiap kota kabupaten pun wajib memiliki satu destinasi pariwisata unggulan yang ditargetkan tercapai pada Desember 2019. Visi jalur kereta juga sedang disiapkan. Jalur tol ada 23 sedang bergerak, reaktivasi 4 jalur sedang bergerak. Itu menandakan dalam waktu dekat, kemudahan-kemudahan transportasi akan mengakselerasi ekonomi. Jadi salah satu masalah inflasi itu adalah jalur transportasi yang terbatas. Semakin banyak kan semakin lancar, harga semakin murah kan. Yang berikutnya adalah visi pariwisata sudah disiapkan. Perbaikan akses, pembuatan destinasi, kawasan spesial ekonomi zone di Pangandaran dan lain-lain. Ketiganya adalah permodalan, jasa satu usaha. Nah, ini semua kan dimensinya kompleks ya. Saya harus jadi konduktornya. Meski begitu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Doni P. Juwono mengatakan, pada 2019 ekonomi Jabar akan melandai di angka 5,3 sampai 5,7%. Hal tersebut karena World Trade Volume Jabar, yaitu di bidang elektronik, TPT, dan otomotif, turun dari 4,2 menjadi 4%. Selain itu, World Economy Outlook atau kondisi ekonomi global negara-negara tujuan ekspor Jabar pun turun. Menurut Doni, solusi pariwisata yang dicanangkan gubernur tepat, namun tidak akan secepat itu menaikkan kondisi perekonomian Jabar. Itu negara-negara tujuan Jawa Barat, itu istilahnya WTV namanya, World Trade Volume, WTV. WTV. Nah, itu turun dari 4,2 ke 4%. Terus WEO, itu WEO namanya World Economic Outlook. Nah, negara-negara tujuan ekspor Jawa Barat itu turun. Jadi sudah pasti ekspor Jawa Barat turun, toh. Nah, padahal Jawa Barat itu yang mendorong ekonomi adalah industri pengolahan. Nah, jadi nanti masih terbantu sama konstruksi. Karena konstruksi kan paling besar di Jawa Barat. Untungnya maksudnya ya. Nah, perdagangannya juga bagus. Jadi tadi kami memperkirakan, karena tadi kan solusinya pariwisata itu udah benar. Tapi kan tahun depan nggak bisa secepat itu kan. Nah, ya Pak, nggak bisa instan, ya Pak Asda tadi bilang. Jadi intinya di 2019 dia akan melandai sedikit. 5,3 sampai 5,7. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, Jabar salah satunya, Bank Indonesia pun mencanangkan kredit sektor prioritas di tahun 2019. Kredit tersebut ditujukan untuk komoditas ekspor tertentu ditambah pariwisata. Budi Hartati, Bandung TV.